Ya, halo teman-teman semuanya, kembali ke Pasal Mendika ya di channel Sabi Gaming 2020 ya. Dan hari ini teman, kita masih main Minecraft lagi cuy. Wah, Minecraft lagi ya. Bosan, gak bosan ya. Kita bakal coba saja kita ke World ZBG 2020 ya, Survival 2020 nya Let's go. Iya. Ini adalah episode kedua atau segmen apa, video game random 2020 episode yang ke-52. Wow, gak terasa udah 50 episode menemani kalian semua ya. Terima kasih banyak guys. Oke. Karena pasti kita dukung bagi sampai 100 episode, mudah-mudahan bisa ya. Oke, kali ini man, aku tuh mau, setelah kita kemarin lupa, aku mau kumpulin dulu semua barang coy, karena gue lagi butuh beberapa benda aja. Karena itu paling gak, tidak usah terlalu banyak, yang penting itu gue itu udah ikhlas untuk ngasih semuanya. Gue lupa juga hari ini gue mungkin gue bakal bikin video thumbnail YouTube, tapi kalian bisa mendengar ada suara breeder, oh bukan breeder ya, tapi suara zombie coy. Oh my god, suara zombie itu lumayan keras. Oh, ada creeper. Wow. Ada creeper coy. Kita foto dulu. Wow. Ada creeper. Ih, ada creeper guys. Ada babang creeper guys. Oh. Cepat. Botak. Tidak guys. Oke guys. Cepet guys. Oke guys. Kita bakal bikin thumbnail base cueng ya. Oke. Kita hari ini bakal main Minecraft lagi. Tapi di sini banyak sekali banyak mob. Jadi bedangku beserta benda ayam, kita bakal cari tahu gimana bendanya coy. Kalau bahasa di sini, itu dia. Ada skeleton, ada wow. Kita nggak biasa ada bendanya. Hati-hati lah, bisa bener. Wow. Mana guys? Wow. Di mana coy? Oke. Terus gimana lo? Gimana dah? Apa? Oh, no. Mati kau. Oke, masih aman. Benar. Gua bakal awal dulu seluruh map yang ada di Minecraft. Gua bakal awal seluruh map ini coy. Oke, lari bosku, lari dulu bosku. Yo. Oke, what's up guys? Ya. Wow, oke guys, si bocil gaming. Oke, top global ever. Oke, gue masih menemukan guys. Oh mantap, kita bakal beli dulu dong. Gue bakal oke. Sini gue bakal lantun. Mana?
Tadi gua enggak ngelihat ada zombie. Mana zombinya? Mana zombinya? Mana zombinya? Mana zombinya? Oh yo, ayo yo, ada bawang creeper. Wah wah wah. Ada. Wah wah wah. Iba. Ayo tolong guys, mama. Ayo. Oh, bisa guys. Oke, ayo. Oke, kita akan melawan. Oke, akan tambah 3 suka sama Dika. Woi, kalah. Wah, ini keren banget. Nah, seru banget. Ayo kita coba lagi, guys. Ayo. Adika. Masih menang, guys. Woi, deh. Lawan. Oke. Woi, shot. Woi, tenang. Lawan. Widih, banyak banget, guys. Widih, ngeri. Karena kita summon coy, kan jadi youtuber terkenal coy. Oke, kita akan mau mantap mati, dan dia akan menyesal coy, menyesal besar melawan suara Andika. Dan mana pinggangnya, gua menyesal sih, mana tuh anunya sih, waduh hilang kayaknya. Para habis jatuh sampai sini. Wih, biarin lah. Emang terbuka gua, oke. Tadi jangan hilang coy, oke. Bentar ya, tadi hilang. Parah bener. Oke, gua kayak harus. Oh, mati kawan. Oke, biarin aja lah. Aman itu, gua udah aman, tentram, dan tetap aja. Ya, tadi itu gue tuh gak ketemu sama si pickaxe coy. Oke, gue butuh pickaxe, tapi gimana sih ya? Tadi pickaxe nya gak aman, saya mah aman cuy, aman aja. Aduh, hilang coy ya. Ya udahlah, gak apa-apa, nanti bakal gue bikin lagi. Gue masih sultan coy, oke teman. Jadi teman, tadi gue masih kalah, dan gimana? Oke. Sekarang kita bakal ke project kita ya teman-teman. Oke, project kita kali ini gue bakal bikin sebuah ini. Habis sebelum itu kita mesti bikin ini dulu dong. Kita bakal bikin beberapa buku ya, separuh lah, tidak usah banyak. Dan kita bakal bikin dulu lah, karena ini penting coy. Gua bakal bikin sesuatu yang keren banget guys. Gua bakal bikin ini. Wow, ternyata gua bisa bikin ada ini guys. Ini lagi butuh, dan kita bakal butuh segini, dan butuh segini coy kalau nggak salah. Wow, mantap guys ya. Katanya gue bisa bikin, waduh mantap banget ini, gue bisa bikin ini coy. Wow, dan sekarang kita udah membutuhkan sekitar 12. Nah, sekarang kita bakal lari guys. Nah, ngomong-ngomong gue bakal masukin dulu pertanyaannya ya, soalnya kalau ngilang kan merasa dirugikan juga, jadi gue bakal masukin dulu. Karena ini bendanya bakal susah banget gue cari dan langka banget coy. Oke, sebagai seorang youtuber yang beda benar, gue mesti harus sebagai ahli yang profesional kalau seorang youtuber. Oke, kalau kita udah pakai pickaxe plus ini, gue tahu sih tadi pakai kayu, biarin aja karena pakai kayunya tuh nggak kepake. Sekarang gue bakal tunjukin ke lo gimana caranya melawan PvP skeleton. Bikin dulu tempat base kita ya. Kayak gua bakal banget base-nya di sini aja, bagus cuy. Cuman lihat guys, tuh kesan seremnya tuh ada cuy. Mending kita cari base yang kayaknya sih boleh. Kayak gua bakal bikin base yang C
jangan di sini kok ya, gue bakal bikin base yang lumayan tertutup. Oke, gue bakal bikin base di bawah. Itu penting banget menurutku, kayaknya kalau base di bawah tuh lebih enak. Nah kali ini gue bakal bikin base yang di bawah sini, karena gue bakal terinspirasi proses cara pembuatan ini. Tapi gue minta maaf guys, tadi karena gue itu masih rada-rada gila coy. Nah ini gue bakal bikin base dulu karena ini penting banget coy. Nah gue bakal bikin base seperti ini. Nanti tuh kalau gak salah ya, gue sih segini aja, gak usah ketik-ketik. Tapi sih masalahnya gue harus bikinin dulu ya, bikin base nya dulu semenarik mungkin. Ya gue bakal cari gimana caranya. Gue bakal cari gimana cara bikin base yang benar. Karena itu gue gak tau bakal bikin base seperti apa. Bingung, mungkin kita cari dulu di mana base yang baik dan benar. Aku bakal tambahin dulu si base nya di sana coy. Kita bakal cari tahu tempat dulu. Kalau udah salah, gue bakal cari base di sana tuh udah lumayan bagus. Sepertinya sih bagus kalau di sini bagus banget. Oke, gue bakal gak jauh dari sini sepertinya, cuman gue harus trapdoor itu apa, gue butuh trapdoor sama tangga. Cuman tangganya itu gue oke. Di sini gue bakal membutuhkan proses namanya bikin tangga sepertinya ya. Coba gue bikinkan dulu. Kalau gak itu gak punya ini ya, gak punya iron ya. Oke. Itu kita bakal bikin proses. Gue bakal pindah dari sini. Oke. Yeah. Oke, gue bakal cari base yang bisa kumpulin dari gue. Itu lebih baik daripada kalau gue bikin base tapi gak mumpuni secara dasarnya. Ya sudah, gue bakal bikin base yang mumpuni. Di sini tuh gue pengen banget di world yang ada tanda ini ya, mana gue udah tandain di mana tadi ya, jadi di sini tadi gue ada satu hal yang kecoklik dalam diri gua pilih di sini kalau nggak salah. Mana ya, aku lupa sih. Tapi masih gatel banget sih. Waduh, gatel banget ya. Nah, ini dia gua bakal beli di sini. Karena ini penting banget. Nah, pertama gua bakal seperti ini. Ya. Nah, gua bakal bikin tempat tinggal di sini kalau nggak salah. Ini tuh kayak tempat mining, gak layak tempat mining. Tapi itu gua bakal bikin pintu saja kalau gak salah. Gua bakal bikin pintu. Ini tuh penting banget. Oke, nah rencananya gua bakal bikin pintu di sini. Oke, nah seperti itu. Nah kita bakal bikin nganunya sampai ke sini. Karena kalian pasti setuju kalau gua bikin tempat tinggal yang di sini kalau gak salah. Oke, gue bakal bikin. Oh, ampe. Nah, bukan main sih. Ini gue bakal kayak nanti kiri kanan gue bakal bikin rumah kalau nggak salah. Nah, begini dan ya, mungkin gini kali. Nah, gue bakal bikin di sini. Ini tuh udah bagus banget coy. Kayaknya gue bakal bikin di sini. Ini bagus banget coy. Nanti gue bakal pilih. Cuman gua butuh koal satu ya, butuh koal satu supaya gua gak nyalain lampu dan gua gak matiin lampu. Oke, biar sekarang gua butuh lampu. Nah di sini gua butuh torch dulu pulang, terus gua butuh torch sama butuh kayu. Gua butuh kayu. Oke, kalau gitu gua bakal langsung pulang aja ke sini. Yeah. Oke okay guys, gue kayak pulang dulu. Gue bakal survival ya. Pokoknya diinget-inget aja guys ya, di tempat gue yang tadi ya. Spawnnya tadi gue mana sih lupa. Oh bukan di situ, tapi di sini nih, di banyaknya chest. Kalau gak salah sih sini nih, sini gue lupa.
Coba gua cek dulu. Kalau gua lupa ya maaf, tapi gua ingat sih di sini nih. Iya, yeah, betul. Gua bakal di sini. Wih, keren bener, tapi gua lupa sih di mananya. Tadi cash-nya gua di mana sih? Tadi gue lupa sih. Aduh, mana-mana tadi lupa man ya. Ini mah gua bikin tempat tinggal sekalian. Oke, gua bakal pilih dulu. Kalau gak salah sebelah kiri apa kanannya ya? Tadi kiri kanannya, kalau gak salah kanannya sih. Kanannya sih ya. Ya gua minta maaf ini gono. Oh ada fox dan lain sebagainya, aku gak tahu man. Ya aku gak tahu sih gimana lagi itu tuh. Tersesat kan teman-teman ya. Tersesat, ada yang pernah tersesat macam kayak gua ya, komen di bawah ya. Sabar-sabar aja, oke. Nanti ketemu kok, santai aja, santuy. Ntar ketemu kok, santai aja kok, santai. Ini gue tahu kok, paling masalahnya cuma satu. Biasanya kalau gue udah nemu tempatnya, ya parah ya kan. Udah harusnya nemu sih, gitu. Seorang bisa tuh nemu, harus nemu. Oke, kalau ini mah bukan masalah gue juga. Jadi jangan salahkan gue, guys. Gue juga masih belajar juga coy, tapi tenang aja, kami tuh gak bakal menyerah sama sini doang. Ingat ini mah masih sedikit muda buat gua sih kalau bingung banget. Oh itu dia word. Oke, berarti gua harus kesini kalau nggak salah, kesini sama kita bakal kesini. Jadi kalau gak salah itu bangunannya ada di sini. No, di mana ya tadi, di sono ini pak. Ya udah pokoknya cari aja pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Kayaknya gue bakal coba sekalian ambilin semua benda tapi hati-hati, karena gue tahu bro ya, gue nggak tahu. Wih, sampai 20.000. Ya udah gue bakal pindahin semuanya dan jangan sampai mati. Hati-hati coy, gue mau pindah dulu karena gue udah punya tempat tinggal yang mumpuni. Mudah-mudahan gue gak sia-sia kesini ya. Cuma lagi gue beruntung banget di sini, bukan beruntung aja tapi gue mendapatkan banyak hal di Minecraft. Oke, karena gue udah mempunyai tempat tinggal yang mumpuni, ya kita harus bisa dengan tempat ini dan sampai jumpa. Good night. Oke, good night. Ya sebelum mari video kita kali ini, gua bakal cari tempat tadi kemarin, tempat dimana gua mau bersinggah sana coy. Ya seakan-akan bersinggah sana lah ya, dan ini kayaknya tuh di sini dan guys. Wow mantap, di sini aja bro. Oke, gua udah pindah di sini aman cuy. Oke, dan gua bakal bikin tanda penerangnya tapi gue lupa di mana gitu. Kalau gak salah aman di sini sih, aman banget karena gue worth it seaman-amannya ya. Dan sekarang kita bakal bikin, karena gue udah punya kual, kita bisa bikin ini coy. Iya, lampu penerang. Ngomong-ngomong gue tuh mantap. Nah, gue bakal taruh di sini. Dan sekarang kita bakal bikin tempat yang sebelah kanan itu adalah tempat chest aja lah ya ibaratnya. Dan ya gua itu sudah seneng banget, gua bakal pikirin, wow biarin aja lah, yang penting gua punya rumah. Oke, di sini aja gua bisa tidur. Ya ada apa-apa coy, biarin aja. Gua bakal bikin ya 4 kali berapa lah itu cukup buat gua. Gedean dikit lah, yang lebih gedean sedikit. Oke, bentar ya guys, gua bakal rubah rombak-rombak dulu bagaimana caranya. Oke, ini gue itu harus bikin tiap hari atau ya okelah. Well done bro, pokoknya good job aja untuk proses pembuatannya. Nah, seperti ini kurang lebih. Dan kita bakal bikin namanya Abindo atau setiap para crafter. Oke, gue bakal bikin pintu. Pintu coy.
Awalnya bakal bikin pintu dulu. Sebagai seorang YouTuber, kita bakal bikin pintu, guys. Pintu tuh dari apa sih, gue lupa. Nice. Lagi punya pintu. Oke, sekarang gue udah punya pintu, coy. Asik dah. Ketika Oke guys, tadi sampai sini dulu aja gue untuk menemukan. Tapi masalahnya gue tuh gak facecam, coy. Gak facecam sih ya. Wah, bukan. Ini matiin dulu, nice. Nah, ini baru gue gak jadi facecam, coy. Oke, gue bakal closing dulu seperti biasanya. Bentar, gue closing dulu karena ini udah berapa menit dah. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe to my channel Andika di channel Sebiming 2020 dan gimana? Aku sudah mempunyai tempat tinggal, guys. Tempat tinggalnya di sini, coy. Mantap banget. Ya, pokoknya sampai sini dulu ya untuk video Minecraft gue kali ini. Ya, pokoknya sampai sini aja. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya besok hari, guys. Dadah. Iya. Kita sudah melawan banyak sekali para mob mulai dari creeper, ada apa namanya tuh ya ingat skeleton dan ya zombie, dan bahkan kita sudah melawan villager zombie. Oke, sampai jumpa dan dadah. Oke.